Selamat pagi, kita bertemu lagi di pelajaran tematik. Nah, tematik kita pada hari ini coba dibuka di halaman 16 ya, friends. Nah, kita mulai dari halaman 16. Beri tanda centang pada sikap yang benar, beri tanda silang untuk sikap yang salah. Nah, sikap yang menurut kalian benar yang mana, sikap yang menurut kalian salah yang mana. Sebelum berangkat sekolah, kita berpamitan terlebih dahulu. Benar atau salah? Benar ya. Kemudian bermain harus berhati-hati. Benar. Kita boleh bermain tanpa berpamitan pada orang tua. Boleh tidak? Tidak. Pesan orang tua harus kita patuhi. Iya. Bermain boleh sampai malam hari. Boleh tidak, friends? Tidak boleh ya. Sore hari kita sudah harus sampai di rumah, sudah harus pulang. Kemudian lihat di halaman 18. Lengkapi kalimat-kalimat berikut sesuai gambar. Lakukan seperti contoh. Nah, ini ada contoh. Di sini nama olahraganya bola basket. Tempat olahraganya di gedung olahraga. Sekarang di sini ada sepak bola, ada di lapangan. Berarti nama olahraganya sepak bola. Tempat olahraganya lapangan. Kemudian di sini ada berenang, ada di kolam renang. Nama olahraganya berenang. Tempat olahraganya di kolam renang. Kemudian ada lari pagi dan ada taman. Nama olahraganya lari pagi. Tempat olahraganya di taman. Ada bulu tangkis dan aula. Berarti nama olahraganya bulu tangkis. Tempat olahraganya di aula. Nah, itu ya. Jadi ada macam-macam permainan atau olahraga. Misalnya kalau sepak bola itu dilakukan di lapangan. Kalau berenang itu dilakukan di kolam renang. Kalau lari pagi itu biasanya di taman. Kalau bulu tangkis itu di aula. Nah, sekarang kita akan belajar tentang matematika. Kamu telah mengetahui bilangan 1 hingga 10. Tulis bilangan sesuai banyak benda atau orang. Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita tulis di sini 6. Di sini ada berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita tuliskan ada 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita tuliskan ada 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Nah, gampang ya, friends ya. Nah, sekarang menjumlahkan benda-benda. Nah, kita kemarin sudah belajar ya tentang penjumlahan ya. Nah, kita ulang lagi. 3 tambah 4 berapa, friends? 7. Udah gampang ya. 4 tambah 4. 8. Kita hitung di sini. 1, 2, 3, 4. Ada 4. Di sini 1, 2, 3, 4, 5. 5. 4 tambah 5. 9. Betul. 1, 2, 3. Di sini ada 3. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. 3 tambah 5 berapa, friends? 8. Betul sekali. 1, 2, 3. Ada 3. 1, 2, 3. Ada 3. 3 ditambah 3. 6. Betul. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. 1, 2, 3, 4. 4. 6 tambah 4. 10. Nah, nomor 3 tidak usah dikerjakan. Kemudian, Sasi akan bacakan. Dino jarang berolahraga. Dino jarang olahraga. Tubuh Dino mudah lelah. Saat diajak berlari, Dino tidak kuat. Berolahraga sangat penting. Berolahraga harus dilakukan dengan teratur. Berolahraga menyehatkan tubuh, otot dan jantung menjadi kuat. Nah, sekarang kita lihat bawahnya. Beri tanda centang bila pernyataan sesuai dengan bacaan. Beri tanda silang bila pernyataan tidak sesuai. Tubuh Dino sehat karena malas berolahraga, betul tidak? Tidak ya, tadi tubuh Dino itu merasa lelah karena Dino tidak pernah berolahraga, jadi silang. Nomor 2, jantung menjadi kuat bila kita berolahraga, betul tidak tadi di bacaan? Betul. Nomor 3, kita tidak perlu berolahraga dengan teratur, betul tidak?
Tidak ya, olahraga itu harus dilakukan secara teratur supaya tubuh kita sehat. Nah, di atas tadi juga ada. Berolahraga sangat penting, berolahraga harus dilakukan dengan teratur. Begitu ya, friends. Kemudian nomor 4, berolahraga termasuk cara kita merawat tubuh, betul tidak? Betul. Merawat tubuh termasuk sikap bersyukur kepada Tuhan, betul tidak? Ada di bacaan tidak? Merawat tubuh termasuk sikap bersyukur kepada Tuhan. Berarti tidak ya, di bacaan tidak ada ya. Ya. Sekarang kita cari lagi. Di sini sudah ada otot. Sekarang coba kita cari lapangan. Di mana ya lapangan ya? Lapangan di sini lapangan. Basket. Lari. Di mana lari? Kuat. Lemas. Di mana lemas? Nih. Sehat. Yang terakhir jantung. Nah, nanti kalian coba cari lagi ya, friends ya, cari sendiri ya. Sekarang beri tanda centang atau tanda silang setelah berolahraga saya akan makan atau minum buah semangka. Ya enggak, boleh enggak habis olahraga makan buah? Boleh. Air susu hangat? Boleh. Boleh. Rujak buah? Jangan ya, nanti perutnya sakit. Air matang? Ya. Air teh manis hangat? Boleh. Kemudian coba ceritakan gambar di bawah ini. Dino sedang apa ya, friends? Ya. Lari di tempat. Dino sedang apa? Berganti baju. Dino sedang meletakkan pakaian kotor. Dino sedang minum air putih. Nah, kemudian kita coba lihat di sini di halaman 28. Beri tanda centang untuk sikap berteman yang baik. Aku suka hidup rukun dengan teman, aku tidak akan bicara keras. Betul? Betul, sikap baik. Tidak akan bertengkar? Betul. Mengejek bila teman berbuat salah? Tidak. Tidak akan meminjamkan raket kepada teman? Tidak. Rukun saat bermain? Iya, betul. Nah, nanti tugas kalian hari ini mengerjakan halaman 30 sampai halaman 32 ya, friends. Nanti dikumpulkan di link yang akan Miss Asti berikan. Tetap semangat, friends. Goodbye.